Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat suara Google di iPhone tanpa aplikasi. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Langkah yang pertama, kita buka Safari di iPhone kita. Terus tulis aja soundoptext.com seperti ini. Nah, ini situsnya teman-teman. Di bagian teks, kalian tulis aja kata-kata yang mau dijadikan suara Google-nya. Misalkan, jangan lupa subscribe seperti ini. Terus tap di bagian voice, pilih bahasanya Indonesia teman-teman. Terus tap submit. Oke, di sini kita bisa play dulu suaranya. Tap di bagian play. Jangan lupa subscribe. Kalau udah yakin, tap download aja. Tap unduh. Oke, sekarang kita tap aja di bagian A besar sama kecil di kiri bawah. Tap unduhan. Nah, ini dia. Udah ada teman-teman hasilnya. Jangan lupa subscribe. Ini udah otomatis ada di iPhone kita ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sekarang kita bisa share aja ke aplikasi lain, misalkan ke WhatsApp, bisa juga ya teman-teman. Misalkan kita kirim ke kontak kita, dan ini dia hasilnya. Jangan lupa subscribe. Dan ini udah otomatis ada di file di iPhone kita ya teman-teman. Nah, ini dia. Jangan lupa subscribe. Udah tersimpan di iPhone kita. Beres, jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya membuat suara Google di iPhone tanpa aplikasi? Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!